Hai, kalian tahu program bernama KKN? Well, kalian tahu ceritanya lah. Kita tinggal di desa, kita tinggal di rumah warga, tapi kali ini beda, bro. KKN kali ini berasa beda banget, dan semuanya dimulai dari sini. Ada seminar kebangsaan dari Mbak Rinda dan Lomba akan menjelaskan tentang KKN Bedono 2023. Awalnya kita memang gak kenal. Kita gak tahu itu siapa. Tapi akhirnya kita kenal kan? Kita harus sih sebenarnya. Well, tapi itu bagian dari cerita. Kita menjadi kenal satu sama lain. Kita walaupun baru saja bertemu kemarin, tapi rasanya kayak sudah ketemu lama. Tit. Guys, jadi kita sekarang mau bikin foto booth. Ada dia di tengah matahari. Lihat, oh my god, keren banget guys. Jadi itu aku lagi selang waktu. Jadi kita bakal bikin foto booth, oke? Okay? Stay tune. Awas kalian gak foto di foto booth yang tercantik ini. Belum cantik sih ini, tapi bakal jadi cantik. See you! Itu mereka. Ya, kayak gitu. Kita gak tahu namanya siapa, tapi kita bisa kenal satu sama lain. Kita berkenalan pada akhirnya. Dan kita berteman. Dan lebih dari itu. Di sini di Bedono. Kita itu satu. Kita itu keluarga. Yeah. Kita mengikuti event ini. Event seminar kebangsaan. Asik eventnya. Kita bisa jadi kenal satu sama lain lebih cepat. Jujur terima kasih banget buat para OMK udah ngadain event ini. Kita bisa bonding lebih cepat. Kita kerjasama. Gak sia-sia mengirimkan foto tag KKN.Bedono 2023. Dapat surprise. Balik Gondo. Uri. Kita bahagia bersama. Dan yang lebih penting lagi, kita hidup bersama. Dan kita bahagia. Walaupun jarak kita jauh, tapi kita selalu bersama. Kita gak cuman event-event doang ya. Kita juga main game, kita main badminton, kita pergi ke event festival, kita pergi ke karnaval. Guys, jadi hari ini kita lagi karnaval. Kita lagi karnaval dan teman-teman aku memegang, bukan teman-teman aku sih, kita memegang ini guys. Dan yang sana memegang itu. Bel, ribut apa? Okay, kita akan karnaval guys. Stay tune terus. Tempel di mana, Mang? Tempel di baju.
Hai guys, jadi sekarang kita lagi apa ya ini ya guys? Tahu sih, duduk ya. Guys, kita lagi abis apa namanya Abis laporan. Hai guys, jadi kita abis selesai upacara. Ini dia lapangannya dan ini teman-teman aku lagi beli jus. Hai Upil. Upil. Bernard. Hai. Kita lagi jus. Oke. Okay. Your sehat. Oke. Okay. Upil jelek. Ternyata bukan gua, guys. Bernard. Abel. Astias. Jadi stay tune terus vlog kita guys, karena kita bakal nah di situ juga ada guys, oke? Okay. Halo guys. Jangan lupa mampir di sini ya. Kelihatan nggak sih? Sa. Bakaran sosis jembrono, jangan lupa ya. Lagi wes. Wah sudah. Wah sudah. Jangan lupa mampir ya guys. Halo Bu. Hai, freak banget. Ya, yeah. Kita punya proker masing-masing, tapi kita nggak kerja sendiri dong pastinya. Di sini kita saling bantu, kita bantu satu sama lain, walaupun proker individu sekalipun, karena kita itu keluarga, kita nggak mungkin melupakan keluarga yang lain. Kita membaur sama, well bisa dibilang anak muda lokal. Ada OMK, ada Karang Taruna. Kita have fun bareng, kita main futsal bareng. Hai guys, jadi video ya. Jadi kali ini kita lagi lihat futsal, pertandingan futsal benar antara OMK dan KKN. Kita melihat siapa yang bakal menang. Dapat stay tune. Ini ada siapa ini? Ada mereka di sana. Di sini kita tidak mementingkan kamu punya skill apa. Yang terpenting adalah kita bisa bersama-sama melakukan semuanya. Kita membantu usaha lokal agar lebih maju. Kita tidak ingin Indonesia ini selalu tertinggal. Kita ingin lebih daripada negara-negara lain. Usaha lokal berhak untuk berada di atas, untuk membantu perekonomian Indonesia. Kita sedang berusaha keras. Di sini merupakan kisah di mana kita bosan dan kita mencari akal bagaimana caranya kita tidak bosan. Kita mencari sebuah wahana baru untuk bersenang-senang. Ada sebuah kedai kopi di sana di mana kedai itu menceritakan semua kisah tentang kita. Tentang kita semua. Tentang KKN Bedono. Nah, belum selesai guys, masih ada lagi. Di sini. Nah, di sini kita ada kaum introvert ya. Ada yang lagi cerita-cerita sini. Hai, salih hai. Nah, di sini ada bapak-bapak yang
Hei, bapak-bapak. Dede. As, cecer. Nah, di sini ada yang sok sibuk. Sok sibuk. Ini lagi ngurus investasi. Investasi apa, Mas? Bodong. Investasi apa? Bodong. Investasi bodong. Parah, guys, parah. Kafenya udah sepi, guys. Lihat nih. Oh, ternyata ada yang datang lagi. Kita masih menunggu ini, ada yang baru datang habis beli apa, Mas Aska? Habis beli apa? Mas beli ganja, Adit. Beli ganja. Oh, beli ganja, guys. Jauh-jauh saya bedono, kita beli ganja. Bapaknya nggak punya, harus beli dulu. Kita balik lagi, guys. Ini kita balik ke yang ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu PKK lagi, gak tahu lagi ngapain. Ini coba lihat. Nah. Hai guys, kita habis merekam ini. Kita black team. Yes. Yes. Black team, guys. Black team. Saya putih, guys. Saya gak dianggap. So, itu aja. Mungkin nanti bakal lagi ada next update lagi. Jadi gue nggak pernah muncul di kamera, tapi sekalinya muncul langsung ngevlog ya gitu. Jadi bentar, nah di sini ada barista yang biasanya nemenin gue di sini. Say hello, Mas. Halo. Nah, ini nemenin KKN gue udah berapa 4 minggu di sini. Mungkin nanti bakal di update lagi. So, thank you very much. Bye. Kita juga membantu pendidikan lokal agar lebih maju. Oke, siap. Oke, guys, ini kita lagi di Sosial 1. Mana nih? Makasih. Bye. Kita sangat senang, bro. Di sana kita tidak seperti orang asing. Kita diterima bukan saja oleh warga, bukan saja dari kalangan orang tua atau anak muda. Oleh semuanya masyarakat yang ada di sana, sudah seharusnya kita seperti itu. Indonesia merupakan negara kesatuan. Jadi guys, hari ini kan kita kan sebenarnya mau survei kan, kita mau rapat sama ketua wilayah dari ketua lingkungan dari nah pokoknya Lali, dia Lali. Nah tapi itu lagi senyum dong, bisa senyum ah. Jangan marah-marah, senyum dong sayang. Kur nggak ada ini. Nah seperti itu, guys. Jadi itu bersama Mas Tias. Nah, kami akan stay tune terus vlog kami. Pokoknya begitu, guys. See you. Kita mencoba untuk berbaur lebih dalam dengan para warga. Kita ingin tahu keluh kesah warga. Tanpa kita duga, di desa atau di dusun, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Mereka berusaha bersama-sama gotong royong. Mereka bekerja sama. Mereka kerja sendiri? Tidak. Mereka saling membantu agar memajukan desa mereka. Kita seharusnya juga kayak gitu.
kita saling gotong royong, kita saling membantu. Kita adalah anak muda, kita harus membantu majukan Indonesia. Namun sayang, cerita KKN itu hanya sebentar. KKN ini tidak terasa. Semoga cerita ini terus berlanjut sampai seterusnya, karena kita adalah keluarga. Terima kasih Prof. Isya, dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih kawan. Terima kasih warga desa. Terima kasih orang tua yang sudah menerima kami di sana. Salam dari kami. Sampai jumpa lagi. Nothing else we can.